Pemirsa, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus melaksanakan kegiatan Safari Ramadan di bulan suci ini. Safari malam keempat ini menjadi momentum untuk bersilaturahmi dan menjadi keberkahan amalan bersama dengan masyarakat Desa Bahar Mulia, Kecamatan Bahar Utara. Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono bersama rombongan dari Kepala OPD melaksanakan Safari Ramadan ke Desa Bahar Mulia, Kecamatan Bahar Utara. Kedatangan Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budi Hartono ini disambut hangat oleh masyarakat Desa Bahar Mulia. Tema Safari Ramadan 1445 Hijriah kali ini ialah jaga kebersihan hati, tingkatkan jiwa peduli. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini Sekretaris Daerah Budi Hartono berbuka puasa bersama dengan warga serta sholat tarawih berjamaah. Tentunya di bulan yang penuh berkah ini mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa serta meningkatkan tali persaudaraan dengan bersilaturahmi di bulan yang penuh berkah serta banyak berbagi kepada sesama sebagai bentuk tingkatkan jiwa peduli. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono menyampaikan bahwa rangkaian Safari Ramadan ini telah dilaksanakan mulai dari berbuka puasa yang disuguhkan oleh warga yang begitu nikmat dan menjadi berkah. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih berjamaah di Masjid Asyakirin Desa Bahar Mulia, Kecamatan Bahar Utara. Dalam kesempatan ini juga, Sekda Budi Hartono menyerahkan bantuan untuk Masjid Asyakirin sebesar 5 juta rupiah dan bantuan CSR sebesar 5 juta rupiah. Dengan bantuan ini diharapkan bisa bermanfaat untuk Masjid Asyakirin Desa Bahar Mulia, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi. Novia Putri Sanjaya, CikTV, melaporkan.